الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Assalamualaikum dan pemirsa Khair TV, Madani TV di mana pun anda berada. Alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani kehidupan di hari ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga hidup kita hari ini senantiasa mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan itu hari-hari kita saat ini bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang pernah kita jalani. Kita harus senantiasa sering berevaluasi diri akan perjalanan hidup yang telah kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terjamin dengan surga, dekat dengan Allah, amalnya begitu tinggi, surganya tanpa hisab dan tingkatannya luar biasa. Sebelum tidurnya masih mengevaluasi amalan-amalan sebelumnya yang telah dikerjakan, lalu merencanakan amal-amal kebaikan yang bisa ditunaikan di hari berikutnya jika Allah berikan kesempatan hidup kepadanya. Karena itu, di awal pertemuan ini, izinkan saya memberikan nasihat untuk kita semua, termasuk saya, anda, dan kita semuanya, agar dari subuh ini, seharusnya dari tadi malam, kita sudah punya rencana amal kebaikan apa yang akan kita kerjakan di hari ini, sehingga amalan kita bisa tersusun dengan rapi, ditunaikan dengan baik dan mudah untuk dievaluasi. Dari 5 kali waktu salat yang insya Allah ditunaikan di hari ini, alhamdulillah subuh kita sudah berjamaah di sini. Nikmatnya dan pahalanya insya Allah besar dibandingkan dengan salat sendirian di tempat di luar masjid. Tapi adakah teman-teman punya rencana untuk zuhur nanti? Anda mau salat di mana? Mau berjamaah di masjid mana? Adakah anda punya rencana untuk asar nanti? Maghrib nanti? Isya kemudian? Atau jangan-jangan dunia sudah anda rencanakan di hari ini, bahkan jauh-jauh sebelumnya planningnya. Ada yang ingin ke Lembang, ada yang ingin ke Trans Studio, ada yang ingin ke macam-macam dan sebagainya. Masya Allah. Ya, bahkan ada yang ingin ke pulau lain. Tapi untuk urusan akhirat yang lebih penting, kadang-kadang tidak punya rencana yang baik di sini. Dan saya ingin titipkan pesan, jangan sampai ketika Allah naikkan level keimanan anda, justru anda sendiri yang turunkan itu. Hari ini subuh kita sedang dinaikkan oleh Allah. Salatnya di masjid, ditunaikan dengan berjamaah. Nah, kalau Allah sudah naikkan di waktu subuh, zuhur anda jangan turunkan. Ya, subuhnya anda jamaah, jamaahnya di masjid. Begitu zuhur, padahal anda bisa ke masjid. Anda memilih salat tidak di masjid misalnya. Itu Allah sudah naikkan, anda sendiri yang turunkan. Maka tolong jaga itu seperti Allah telah memberikan karunia-Nya. Hari ini mau berapa baca? Mau baca berapa ayat Al-Quran? Hari ini mau infak di mana? Mau sedekah ke mana? Ya, hari ini mau menghafal berapa ayat? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini sekali lagi bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat yang telah kita tunaikan dengan penerimaan terbaik insyaallah. Teman-teman sekalian, kita alhamdulillah telah berjumpa dengan saat ini di 3 sesi pertemuan. Dalam sesi ta'lim, bila ingin mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan gambaran kepada kita agar apa yang kita pelajari tidak hanya sekedar menghadirkan kenyamanan dalam belajar, kenikmatan, bahkan ada di antara yang hanya mengejar keramaian. Ya, sehingga apa yang dipelajari kadang-kadang tidak memberikan informasi-informasi yang lengkap, apalagi kemudian tidak terpetakan dengan baik, sehingga ketika akan beramal tidak tahu prioritas amalan mana yang mesti dikerjakan. Karena itulah penting bagi kita mengikuti nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nasihat ini langsung diisyaratkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Saya ulang, melalui malaikat Jibril yang turun langsung dari langit, menyamar menjadi laki-laki
untuk memberikan gambaran kepada Rasulullah tentang pentingnya memetakkan materi pelajaran yang dengan itu akan lebih fokus bagi kita untuk belajar. Karena ini pertemuan ketiga kita berjumpa, saya ingin mengambil pesan ini supaya kita mulai hari ini bisa fokus memetakkan bahasan kita, terukur apa yang akan kita bahas, sehingga dengan itu kajian kita bisa lebih fokus, paham yang dipelajari, dan kemudian kita melangkah setahap demi setahap untuk mudah mengamalkannya insyaAllah. Ini pesan diantaranya tersebut dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8 di bab Al-Muqaddimah, jilid yang pertama, posisi paling kiri sebelah atas, riwayat sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Saya bacakan hadisnya, dari sini kita buat petaknya dan turunkan pada pembahasan kita saat ini insyaAllah. Tayyib, an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Hadis ini disampaikan dari sahabat Umar bin Khattab berjuluk Abu Hafs, ayahandanya Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Qala, beliau menyampaikan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang duduk-duduk santai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kata julus disandingkan dengan kata bainama. Jadi kalau ada julus saja, nah itu artinya duduk. Umum sifatnya. Tapi kalau sekiranya diawali dengan kalimat bainama, itu menunjukkan duduknya santai. Ya, santai, sedang ngobrol gitu kan? Masya Allah. Yang ingin saya lukiskan di kalimat hadis ini bahwa sahabat-sahabat Nabi itu, orang-orang terbaik di zamannya, yang dekat dengan Allah dan Rasulnya, yang banyak amalannya, yang sebagian besar di antara mereka bahkan Masya Allah disebut oleh Rasulullah SAW begitu dekat ke surganya. Bahkan ada di antara mereka yang dijamin oleh lisan Nabi SAW masuk surga tanpa hisab. Orang-orang terbaik ini, jangankan dalam seriusnya, dalam santainya pun mencari orang baik. Silakan Anda cek. Orang-orang baik ini, jangankan dalam seriusnya, yang penting-penting, dalam urusan yang ringan pun yang dicari orang baik. Tidak ada yang paling baik kecuali Nabi SAW pada saat itu. Karena dipahami, ya, bertemu dengan orang baik itu, dalam ngobrol ringannya saja pasti ada manfaatnya. Candanya tidak akan berlebihan. Kalimatnya banyak yang memberikan kebaikan-kebaikan dan manfaat. Karena itu isyarat kalimat yang ringan ini di muqaddimatul hadis kadang-kadang sering dilewatkan ini oleh sebagian pembelajar-pembelajar. Memberikan kesan bahwa cari orang baik di sekitaran kita supaya banyak manfaat kita dapatkan. Ya, jadi teman-teman dimanapun Anda berada, Anda yang di kampus, di kantor, bahkan di rumah bertetangga, cari orang baik. Ya, silakan Anda cek, Anda bergaul dengan orang baik, Anda tidak akan pernah mendapatkan kosakata kecuali yang baik-baik. Sehingga ketika lisan Anda terbiasa berbicara yang baik, Anda akan sulit menemukan kosakata yang kotor. Anda bertemu dengan orang baik, maka pandangan Anda akan mengarah pada yang baik-baik, karena dia akan menunjukkan kepada apa yang Allah ridai. Sehingga dengan terbiasa begitu, ketika Anda melihat yang kotor, Anda akan palingkan. Karena mata Anda tidak terbiasa melihat yang demikian. Demikian sampai ujung kakinya. Karena itu mohon maaf, kalau sampai hari ini lisan Anda masih memiliki kosakata yang tidak baik, pandangan masih senang memandang yang tidak elok, kaki masih senang melangkah pada yang Allah tidak ridai, coba cek. Barangkali di antaranya Anda mendapati lingkungan bahkan teman yang kurang baik. Ini bagian yang pertama. Tayyib. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idtala 'alaina rajulun. Tiba-tiba nampak di hadapan kami seorang lelaki. Syadidu bayadhi thiyabi. Mengenakan pakaian yang putih bersih. Syadidu sawadi sya'ri. Kemudian Masya Allah rambutnya hitam tersisir rapi. La yura 'alaihi atharu safari. Tak nampak pada diri yang bersangkutan bekas-bekas perjalanan jauh. Nampak kelelahan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak seorang pun di antara kami mengenal siapa orang yang dimaksudkan ini. Tapi Masya Allah teman-teman sekalian, ini ada seorang datang ke majlis Nabi dengan penampilan yang begitu indah, rapi, bersih, dan tidak nampak bekas-bekas perjalanan. Ini bahasa kiasan sesungguhnya. Bahasa kiasan, majazi dalam ilmu balaghah. Jadi orang ini datang ke majlis Nabi dengan persiapan yang sangat fokus. Memberikan kesan kepada kita, kalau ada seseorang berniat ingin mengikuti ta'lim, ingin belajar, dari manapun dia berasal, maka persiapkan diri dengan persiapan yang sempurna. Dengan persiapan itulah kemudian, fokus bisa didapatkan, ilmu mudah untuk diraih. Silakan Anda perhatikan misalnya, di sini disiapkan pakaian terbaik. Beda kelihatan antara orang yang siap untuk belajar, dengan orang yang cuma mampir misalnya, atau iseng-iseng ingin tahu.
Orang yang siap itu akan persiapkan keadaan maksimalnya. Bagaimana nyaman dia dalam belajar. Bahkan di ujung kalimatnya, lihat kalimatnya. La yura alaihi atharus safari. Ya, tidak nampak pada dirinya bekas-bekas mampir, ya, lelah, keringat. Ini menunjukkan dia fokus ke tujuan. Ini isyarat kalau Anda ingin mengikuti ta'lim, fokuskan pada tujuan. Kadang-kadang ada di antara, maaf ya, pembelajar yang menjadikan bahkan proses menuntut ilmu pada pilihan yang kesekian. Mau kemana? Masjid Istiqamah, Masya Allah. Tapi kita mampir dulu sini, 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 sini. Sehingga ketika antum hadir di majlis ilmu, fikiran antum belum bisa fokus. Kadang-kadang datang setan kemudian memberikan was-was. Mengingatkan apa yang terjadi di tempat yang Anda mampir tadi. Di tempat ini lagi, di tempat itu lagi. Kadang-kadang pada akhirnya ketika Anda menikmati tempat bersangkutan, maaf, waktu habis di tempat itu, terlambat datang ke majlis ilmu, atau bahkan mungkin bisa ditinggalkan. Yang paling unik kadang-kadang, dijadikan majlis ilmu sebagai tempat untuk singgah saja. Nanti besok ketemuan ya. Kita kan udah lama ketemu, Masya Allah. Baik, di mana? Ya di Istiqomah aja. Kok di Istiqomah? Ya sambil belajar, sambil. Jadi belajarnya itu sambil, cuman sambil aja tujuannya untuk bertemu. Sehingga ketika Anda menjadikan ilmu itu untuk mampir, maka ketika belajar pun ilmunya akan mampir saja. Ya, begitu Anda hadirkan, sudah lupa seketika. Jadi teman-teman sekalian, fokus dalam hal ini, apa yang terjadi setelah itu? Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mulai duduk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi. Kemudian merapatkan lututnya ketemu dengan lutut Nabi. Fa wada'a kaffahi ala fakhidaihi. Meletakkan telapak tangannya di pahanya. Fa qala ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Kemudian orang ini duduk merapat. Ini isyarat kepada kita sepanjang masih ada space, ya, Anda bisa merapat. Terutama barisan saf terdepan, ya, ketika Anda datang menemukan tempat yang kosong, hadir di depan itu lebih baik. Ya, bukan cuma majlis untuk kita ya, Pak ya, Bu, teman-teman, termasuk pemirsa di rumah, termasuk anak-anak kita. Anda antarkan hari pertama dia ke sekolah, jangan pilih saf belakang, hadirkan ke depan. Ya, hadirkan dia ke depan, pilih bangku yang nomor depan. Ya, sehingga dengan posisi di depan itu, konsentrasi akan terjaga. Fokus akan baik dan kalimat yang disampaikan mudah untuk didengar. Dan fokus Anda betul-betul untuk belajar. Silakan perhatikan, barangkali ketika misalnya handphone bunyi, Anda ada di depan, Anda akan tahan-tahan tuh. Bahkan Anda akan cepat matikan. Saf belakang beda. Akan lain gitu kan kondisinya. Banyak godaannya. Kadang-kadang begitu Anda sedang fokus belajar, SMS masuk, jawab dulu. Ya, status muncul, komentar, dilihat dulu. Kan? Dan tidak sedikit yang ceklik. Sedang taklim, Masya Allah gitu kan. Baik, karena posisinya memungkinkan. Beda dengan depan gitu kan. Baik, jadi teman-teman sekalian, dalam kondisi ini, Anda punya anak, punya kerabat, atau Anda sendiri datang di majlis ilmu untuk belajar, cari saf terdepan. Tapi kalau Anda sudah datang terlambat, jangan maksa ke depan. Ya, duduk di tempat Anda masuk. Begitu masuk, lihat saf kosong, duduk. Saf paling depan yang utama. Permisi Pak, permisi. Masya Allah, terus sampai ke depan gitu kan. Padahal sudah penuh di sini. Pak jangan maksa Pak. Sunnah Nabi. Bukan sunnah Anda yang tidak paham hadisnya gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, dari sini kemudian orang ini bertanya tentang masalah-masalah dalam Islam. Pertama, mal Islam, dijawab oleh Nabi. Kedua, mal iman, dijawab oleh Nabi. Ketiga, mal ihsan, dijawab oleh Nabi. Keempat, kemudian bertanya tentang kiamat. Nah, ini menunjukkan kata para ulama, di antara hal yang penting dalam belajar adalah memfokuskan, memprioritaskan materi-materi penting sesuai dengan kebutuhan beragama kita. Jadi jangan sampai, maaf ya, Anda ikut ta'lim misalnya, senang bikin judul ini, bikin judul ini, yang rame-rame, tapi yang penting kita butuhkan enggak pernah kita pelajari. Di ikut ta'lim itu bukan untuk rame, kalau cuma rame di gasibu rame. Di pasar rame gitu kan? Di tempat lain juga rame. Di penting bagi kita untuk petakan mana yang penting kita pelajari. Mana yang penting kita amalkan dan mana yang paling bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan saya ingin berikan pesan pada teman-teman sekalian sekali lagi. Ya, penting memang bagi kita menarik teman-teman untuk belajar. Tapi jangan pernah salah orientasi hanya sekedar kajian ingin ramai. Itu tidak baik. Dengan sendirinya, kalau Anda niatkan karena Allah, kemudian Anda hadirkan materi-materi yang penting kita pelajari karena Allah, maka Allah yang akan berkenan menghadirkan orang-orang yang memang mau belajar. Bukan hanya menghadirkan keramaian dalam majlis ilmu. Paham sampai sini? Baik, dari situlah kemudian kita coba hadirkan apa yang dianggap penting oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada sahabat-sahabatnya termasuk umatnya, di antara materi yang penting yang dipelajari yang kadang tidak disadari dalam kehidupan kita. Kemudian kami coba memilih, mengikhtiarkan sejak saya berada di Mekah, di Madinah beberapa hari yang lalu, dan saya tetapkan, kami sampaikan kepada teman-teman di sini
untuk kita mulai hari ini membuat kajian yang lebih fokus dengan kitab juga yang jadi sandaran insyaallah, dan nanti saya buatkan silabusnya dan insyaallah bisa dibagikan supaya kita paham nanti apa yang akan kita pelajari, referensinya apa, dan hasilnya apa yang bisa kita amalkan supaya terukur kajian kita. Sepakat sampai sini insyaallah? Baik. Kitabnya adalah Al-Kaba'ir. Ini yang kami bawakan. Ya, Al-Kaba'ir dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan dengan dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Insyaallah ini masih asli yang saya bawakan. Ya, cirinya masih berbahasa Arab, ya. Jadi masih ada, bisa kita amati. Nanti ini sedikit-sedikit boleh nanti insyaallah saya sajalah. Saya yang kopikan nanti setiap akan belajar, saya kopikan bagian pelajaran kita. Kemudian Anda pegang satu-satu insyaallah supaya saat yang bersamaan saya bacakan, Anda lihat, Anda pelajari. Jadi saat bersamaan Anda belajar ilmunya, belajar bahasa Arabnya, tahu cara menerjemahkannya dan bisa memahaminya insyaallah. Sepakat sampai sini? Baik, jadi biarkan saya yang bawa kitabnya sendiri, saya copy sendiri, saya bagikan sendiri, dan antum tinggal pahami saja insyaallah. Jelas sampai sini? Baik. Tapi kalau Anda belum paham juga, misalnya belum tertarik juga, sampaikan pada saya. Ya, dengan cara apa lagi saya mesti fasilitasi. Oke? Tayyib. Saya berikan dalil dulu dan bagaimana cara mengkaji kitab. Ya, metode para ulama dalam mengkaji kitab plus dalil-dalil yang terkait dengan bahasan kita insyaallah. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan yang kita jalani, sering kita dapati bahwa umumnya muslim, termasuk kita, senang sekali bersemangat untuk meningkatkan amal-amal saleh, sehingga dengan itu kualitas amalannya bernilai baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sedikit di antara mereka yang bahkan berlomba dengan saudara-saudaranya meningkatkan kebaikan. Dalam bahasa Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat 148, posisi paling kanan sebelah atas, dikenal dengan fastabiqul khairat istilahnya. Walikulli wijhatun huwa muwalliha, fastabiqul khairat. Dan setiap orang barangkali punya orientasi, kecenderungan untuk beramal pada yang hal tertentu yang beda dengan yang lainnya. Jadi ada yang senang meningkatkan tahajud, ada yang senang dengan puasa sunnah, ada yang senang dengan sedekah, itu fitrah. Ya. Barangkali Anda tidak harus menemukan semua orang cenderung pada amalan yang sama. Coba lihat kecenderungan Anda ada di mana. Silakan cek. Anda pasti akan temukan bahwa Anda cenderung beramal konsisten pada amalan-amalan tertentu. Ya. Ada di antaranya sekian kecil yang mungkin mengumpulkan amalan-amalan ini dan dijaga dengan istiqamah. Tapi yang paling penting dalam ayat ini, fastabiqul khairat. Ya. Allah sampaikan silakan berlomba untuk meningkatkan kebaikan. Maka Masya Allah, ada yang berlomba meningkatkan tahajud. Bahkan sekarang gerakannya ada di masjid ini tahajud, masjid sana tahajud. Ada yang berlomba meningkatkan puasa sunnah, dibuat status, disampaikan pada saudaranya. Ada yang berlomba meningkatkan hafalan Quran, masing-masing mencoba untuk meningkatkan amal soleh. Tapi dalam proses berjalannya meningkatkan amal soleh ini, kadang-kadang, maaf, sebagian dari kita lupa untuk mengkaji satu persoalan yang tidak disadari bahkan seketika bisa menggugurkan amal-amal soleh yang telah lelah ditenun ini. Saya ulang, sebagian dari kita lupa ada persoalan-persoalan serius yang bahkan jarang disadari. Ketika amalan ini dikerjakan, pada saat yang bersamaan, bahkan dia bisa menghancurkan amalan yang telah lelah kita tenun. Ada orang tahajud, mulai merencanakan, bangun malam, tahajud sekian rakaat, bergelut dengan rasa lelah. Tiba-tiba dalam pandangan Allah enggak ada nilainya. Masya Allah. Yang paling fatal, ada orang-orang yang coba meningkatkan amal saleh. Dia puasa, dia kemudian sholat, dia kemudian juga bayar zakat, dia membaca Al-Quran, tapi Masya Allah, dia melakukan perbuatan yang bukan hanya menggugurkan amalannya, bahkan menghadirkan ancaman Allah, yang menghadirkan siksa kuburnya, menghabiskan amalannya, plus dijamin masuk neraka tanpa pernah keluar darinya. Nanti kita akan turunkan. Saya beri contoh misalnya, Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ula'ika alladhina habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah. Ada orang-orang yang hancur, habitat a'maluhum. Ya, habita itu kalau antum misalnya beli kayu bakar, ya, hatab, kayu bakar, hatab, bismillah, nah, ini kayu bakar.
Maaf, kalau kayu bakar itu mudah tersulut tidak? Mudah, makanya disebut kayu bakar, ya. Baik, kalau tidak mudah tersulut mungkin kayu apa gitu kan, istilahnya bukan kayu bakar ya, kayu kuat gitu kan. Baik. Kayu bakar mudah tersulut, tersulut apa? Jelas api, karena dibakar. Ya pakai apa lagi kalau bukan pakai api gitu kan? Baik, mudah tersulut api. Baik, saya mau tanya. Makhluk apa yang diciptakan dari api? Tahu dari mana? Ah, kalau belum tahu cukup katakan. Baik. Makhluk apa yang diciptakan dari api? Ah, tidak ada makhluk, Allah alam ya. Baik. Yang ada hanya pilihan malaikat, apakah jin ataukah manusia. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 27. Oh, isi paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan. Hati-hati. Sebelum manusia diciptakan dari bahan api yang menyambar-nyambar. Baik, bukan cuma api biasa, nyambar-nyambar. Jadi kalau Anda mendekat kepada bagian dari itu, apinya seakan mendekati Anda. Pernah Anda datang kepada satu tempat misalnya untuk satu keadaan yang ada api yang sedang dibakar, apinya kadang nyambar-nyambar begini. Pernah merasakan itu? Tayib. Jin. Yang jadi persoalan, di antara jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kemudian yang mulai membangkang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke 18 ayat 50, posisi paling kanan di pertengahan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Ketika kami firmankan kepada para malaikat dan jin yang hadir pada saat itu untuk hormat kepada Adam, semuanya sujud hormat kecuali iblis. Baik. Siapa iblis ini? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dia termasuk dari kalangan jin. Baik, yang berbuat menyimpang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin yang menyimpang. Ternyata bukan hanya menyimpang. Dia juga meminta kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar membuktikan kehebatannya, kesombongannya, ya, untuk menampakkan kepada seluruh anak cucu Adam bahwa dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Apa yang dia lakukan? Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan kesombongannya dengan cara menggoda anak cucu Adam, bahkan menggoda Adam. Menggoda Adam terlebih dahulu, ya. Godaannya kepada Adam ada di Quran surah kedua pertama kali ayat 36 sampai turun ke muka bumi. Dan permohonannya kepada Allah meminta menggoda anak cucu Adam, di antaranya di Quran surah yang ke-4 An-Nisa ayat 119, posisi paling kanan sebelah bawah. Tayyib. Ketika dia mulai menggoda anak cucu Adam, termasuk menggoda Adam, namanya dirubah dari iblis menjadi setan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 36, posisi paling kiri di pertengahan. Fa azallahuma syaitanu anha akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan. Syaitan. Bentuknya disebutkan 70 kali dalam Al-Quran. Bentuk jamaknya 18 kali dalam Al-Quran. Syaitin. Jumlahnya 88 kali disebutkan Quran. Fokus. Lihat kalimatnya. Allah menyampaikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-22, posisi paling kiri sebelah bawah. Ada orang-orang dan bentuknya jamak. Ulaika, mereka. Kalau mereka satu atau dua? Banyak. Artinya tidak sedikit di antara manusia. Dan bukan manusia biasa. Ya, karena kalau habis amalnya itu menunjukkan dia pernah beramal sebelumnya. Ya, kalau tidak pernah beramal tidak akan disebutkan oleh Quran. Langsung seketika habis saja. Artinya kalangan yang disebut dengan ulaika ini adalah bukan manusia biasa. Tapi orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, statusnya muslim, tapi disebut dengan habitat a'maluhum. Habitat ha ba ta. Kalau dibalikan kalimatnya dengan akar kata yang sama, Anda akan temukan dengan kalimat yang sama. Setiap kalimat yang dimulai dengan ha ba ta atau ditukar dengan ha ta kemudian ba, ini menunjukkan pada sesuatu makna yang sama. Lihat kalimatnya, nanti saya turunkan. Pelan-pelan. Sebentar. Ada orang yang hancur, habis amalannya, habis. Kenapa habisnya menggunakan kata habitat? Padahal Allah bisa menggunakan kata yang lain. Bisa menggunakan kata khalasat. Ulaika khalasat, seketika habis.
hilang. Ulaika dhahabat, seketika pergi amalannya, meninggalkan dia. Kenapa bahasa Arab menunjukkan sebuah makna, sesuatu yang hilang pelan-pelan, tidak dirasakan, ujung-ujungnya hilang jadi debu begitu saja. Seperti persis akar katanya dikembalikan ke sini kalau ditukar. Kalau dalam bahasa ilmu sharaf ada namanya qalbul makani, pertukaran tempat. Jadi ha ba dengan ta, ta-nya dimajukan jadi ha ta ba. Setiap kalimat ditukar punya sifat yang sama. Silakan antum lihat. Kalau kayu bakar itu habisnya seketika langsung atau pelan-pelan? Pasti pelan-pelan. Jadi ada amalan-amalan yang kita kerjakan, enggak sadar pelan-pelan amalan itu menggerus amalan-amalan kebaikan kita. Habis sampai tidak terasa, jadilah debu seperti halnya kayu bakar menjadi debu ketika dibakar. Siapa yang mengarahkan ke sini? Syaitan. Karena cuma setan yang asalnya dari iblis, iblis asalnya dari jin, jin asalnya dari api. Seperti api menghabiskan kayu bakar ini, maka seperti itu pula amalan kita dihabiskan, diajak oleh setan tanpa kita sadari. Karena itulah penting kita belajar dalam saat yang bersamaan kita meningkatkan amal saleh supaya termotivasi amal kita menjadi baik, tapi saat yang bersamaan Anda mesti belajar amalan-amalan buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang harus kita waspadai karena bisa menggugurkan amalan-amalan kebaikan yang telah lelah kita tenun. Jelas sampai sini? Baik. Bahkan maaf, bukan cuma habis, dijamin masuk neraka dan tidak ditolong sampai ujungnya. Wa ma lahum min nasirin. Silakan cek ayatnya. Wa ma lahum min nasirin, dan enggak akan pernah ditolong sampai dengan hari kiamat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tahukah Anda kawan-kawan? Maaf, di antara mereka bahkan ada yang dimasukkan ke dalam neraka jahanam lebih duluan dibandingkan orang kafir. Masya Allah. Lebih duluan dibanding orang kafir. Ya, dan namanya pun khusus oleh Allah. Ya, diberikan nama bahkan sebelum dia meninggal kalau dia tidak mau bertobat. Ya, disebut dengan kalimat munafik. Munafik. Tayyib. Jamaknya munafikun atau munafiqin. Quran surah keempat An-Nisa ayat 140. Posisi paling kiri sebelah bawah. Waqad nazzala 'alaikum fil kitabi. Telah tetap ketentuan di dalam Al-Qur'an. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau Anda mendengar ada orang bicara tentang ayat-ayat Allah tapi mengingkarinya. Wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-olok. Ya, sudah ada firman Allah jelas, sudah ada kalimat-kalimat Rasul jelas, tiba-tiba ada yang mengingkari, ada yang mengolok-olok, ada yang mencela, masyaallah. Ada yang menganggap itu hal yang biasa, ada yang macam-macam luar biasa. Apa yang terjadi? Kata Quran, selama dia masih punya peluang, fala taqudu ma'hum. Sadarkan dia dengan cara isolasi dia. Jangan respon dia, jangan baca bukunya, jangan lihat tayangannya. Tinggalkan oleh orang-orang beriman supaya dia sadar bahwa dengan itu perbuatan dia keliru. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia sadar kembali kepada ketentuan yang benar. Ini masya Allah, saking sayangnya Allah kepada golongan orang-orang ini. Dan kita pun dilarang untuk mencela dulu. Dilarang, ajak dia kepada kebaikan, tunjukkan. Caranya apa? Karena ada golongan-golongan yang sudah enggak bisa dinasihati, Pak. Susah. Di ada orang-orang tertentu yang saat antum nasihati malah balik marah-marah. Ya, karena banyak yang tertutup dalam alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la. Masyaallah. Kafir itu bukan di antara maknanya bukan hanya orang kafir. Ya, yang non muslim bukan. Tapi juga menunjuk kepada orang-orang yang mengaku muslim tapi perbuatannya banyak menyimpang seperti orang kafir. Dia muslim tapi enggak mau salat. Dia muslim tapi menolak Al-Qur'an misalnya, ya. Maksudnya tidak mengambil keseluruhan dari nilai-nilai Al-Qur'an. Dia muslim tapi misalnya mohon maaf mengecilkan nilai-nilai Islam. Macam-macam bentuknya. Masyaallah. Wah, ini ketika muncul hal-hal yang dia senangi, dia ambil. Tapi ketika ada dalam tuntunan Islam misalnya yang baik-baik tidak sesuai dengan harapan dia, dia tinggalkan. Bahkan tidak sedikit mencela. Bahkan celaannya pun bukan sekedar ke Islam, ke orang-orang yang terkait di dalamnya. Oh, apa itu hubungan Islam dengan Arab? Sudah, tinggalkan Arabnya, ambil Islamnya. Oh, Arab begini, begini, begini. Begitu datang Raja Arabnya, tiba-tiba ceklik. Masya Allah. Ah, kemarin kemana gitu kan? Ih, macam-macam. Oh, jangan bayangkan yang lain ya. Saya cuma kasih contoh aja. Kasih contoh. Kadang-kadang suka tidak konsisten gitu ya dengan apa yang kita sampaikan. Baik. Di teman-teman sekalian, kenapa? Karena khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah. Jadi ada orang yang telinganya karena kebanyakan berbuat yang salah, sering dengar yang keliru, jadi mendengar yang baik sudah enggak peka lagi. Ya, Quran surah ke-6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, di telinganya ada sumbatan.
Jadi kalau telinga antum sering dipakai mendengar yang tidak baik, nanti kepada yang baik gak bisa dengar lagi, susah. Sama. Hati-hati, hati-hati. Wa ala absarihim ghisyawah. Pandangannya ada terhalang. Karena sering melihat maksiat. Makanya melihat yang baik-baik gak bisa. Lihat tayangan yang tidak baik. Gambar-gambar yang kotor. Acara-acara yang tidak baik menurut Allah. Jadi begitu lihat orang ke masjid, gak ada getaran lagi. Lihat majlis taklim, sewot, itu kan? Dan sebagainya. Macam-macam. Bahkan hatinya kemudian pun susah. Kalau hatinya sudah susah, dinasehatin pun sulit. Kamu kenapa sih begitu? Emang kenapa? Ya, kenapa sulit menerima Islam? Kata siapa? Saya sholat kok. Emang cuma kamu aja yang bisa gitu? Kamu kok gitu amat? Si Ahmad aja gak gitu? Itu kan si Ahmad, bukan saya. Masya Allah. Ini banyak gitu kan? Ketika disampaikan kalimat, nolak. Sampaikan ini, marah. Susah. Nah, yang seperti ini, Anda gak usah ingatkan lagi, capek. Seringkali saya dengar ada orang lain yang ribut satu keluarga. Kan tidak lucu di sini. Yang punya masalah orang lain, kenapa Anda yang jadi rame? Itu kan sampai terpecah begini, terpecah begitu, itu ujian dalam kehidupan. Nah, diantaranya kalau menemukan muslim yang seperti ini, sulit dinasehati, maka doakan dia. Doakan pada yang baik. Tapi kalau dia tidak mau berubah bahkan dengan doa, perhatikan kalimatnya. Maaf ya. Pertama, innakum idzam mithluhum. Jangan ikuti mereka. Karena sepanjang Anda ikuti orang-orang seperti ini, maaf, yang seling menjelek-jelekan Islam, memojokkan Islam, merasa paling benar, sepanjang Anda ikuti lama-lama bisa seperti mereka. Lihat ancamannya. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Innallaha jami'al munafiqin. Pertama, orang Allah menyebut mereka dengan nama khusus sebelum mereka dimasukkan ke neraka kalau tidak bertobat. Kata Allah, lihat salibatnya. Innallaha jami'al munafiqin. Allah pasti akan himpun orang-orang munafik semacam ini. Dan kalimatnya jama', artinya bukan cuma satu. Wal kafirin, dan orang-orang kafir. Fi jahannam jami'a, di neraka jahannam. Teman-teman sekalian, saya tadi malam menerangkan kaidah at-taqdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Sesuatu yang diawalkan menunjukkan prioritas utama, yang diakhirkan menunjukkan gambaran selanjutnya. Artinya nanti saat di akhirat, ada orang yang dimasukkan ke neraka jahannam, ternyata bukan orang kafir duluan, orang munafik duluan. Kalau orang kafir jelas, gak ada amalnya, gak ada macam-macamnya, neraka wajar. Ini orang mengaku beriman, mengaku muslim, mengaku beriman kepada Allah, tapi kalimat yang bersamaan, sikap yang bersamaan, Masya Allah, dia mencela Allah, dia mencela Rasul, dia mencela agamanya, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan mencela saudaranya sama muslim. Kamu, kalau orang lain tidak beriman, berbuat salah, ya neraka wajar. Kamu mengaku beriman masih begitu juga, kamu yang duluan masuk neraka. Dan jahannam. Kalau sudah neraka jahannam, gak bisa keluar. Gak bisa keluar. Ya, ternyata orang-orang ini masih sholat. Quran surah ketiga. Ya, Ali Imran misalnya. Atau bahkan paling jelas An-Nisa. Quran surah keempat. Ayat 142. Ya, masih sholat dia. Masih sholat. Ya, maaf. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila sholati qamu. Kusala. Orang ini sholat. Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan kalau Nabi sholat, dia saf paling paling depan. Di belakang Nabi persis. Ini Rasulullah SAW di belakangnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Masya Allah, setelah selesai sholat, keluar Nabi, keluar umat Islam, tiba-tiba keluar kalimat provokasinya. Ah, Muhammad cuma cari perhatian saja. Ingin mecah belah kita yang tadinya sudah punya suku. Terus keluar kalimat. Tidak sadar bahwa kalimat itu menggugurkan amalan-amalan yang barusan dia kerjakan. Ketika masjid sudah mulai ramai, ya Rasulullah, kita bangun masjid yang lain saja. Supaya terpecah konsentrasi ini dan masing-masing bisa ibadah dengan baik. Disetujui oleh Nabi. Begitu dibangun masjidnya, Muhammad punya markas, kita pun punya markas di sini. Tidak sadar apa yang dia lakukan menggugurkan amalan-amalan dan menghadirkan dosa. Akhirnya apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus seperti orang-orang ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat khusus mengecam orang-orang seperti ini. Quran surah 9 ayat 84. Masyaallah. Bahkan jangan salatkan. Jangan berdiri depan kuburnya. La tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri. Kalau Anda menemukan orang-orang menentang Islam, melecehkan Islam, menolak Al-Quran, merendahkan martabat orang muslim dan tidak bertobat sampai akhir hidupnya, dan Anda mengetahui itu, kata Allah, jangan salatkan dia. Jangan berdiri di atas kubur dia. Masya Allah, sudah dunianya tercela, tidak disalatkan, tidak didoakan, masuk ke alam kubur disiksa, dan neraka jahannam tidak keluar. Padahal dia mengaku muslim dan salat. Dan salat. Jadi teman-teman sekalian, kita penting belajar, ada perbuatan-perbuatan yang dianggap besar. Saya ulang, dianggap besar resikonya dalam syariat Islam.
sesuatu yang besar. Dalam bahasa Arab disebut dengan kabir namanya. Kabir. Masjid besar, masjid kabir. Baik. Bos besar, mudir kabir. Baik. Fokus. Kalau kita ingin jamakkan kalimatnya, kalau menunjuk kepada orang yang dihormati dengan kebesaran misalnya, bukan badannya, misal pengetahuannya dan sebagainya, maka jamaknya menjadi kibar. Ya, ada istilah kibarul ulama. Ini positif. Tapi kalau ingin menunjuk pada sesuatu yang besar dalam konteks yang negatif, kemudian dijamakkan kalimatnya, maka berubah dari kata kabir menjadi kabair. Kabair. Sifatnya negatif. Kalau ingin dispesifikkan, misalnya ada sesuatu perbuatan-perbuatan negatif, perbuatannya ini, dampaknya bahaya bagi agama. Khusus, bukan amalan yang lain, tapi amalan yang ini, yang ini, yang ini. Sesuatu yang khusus menunjukkan kepada yang negatif, bentuknya jamak, maka tambah alif lam di depannya. Maka kemudian kalimatnya berubah menjadi al-kabair. Kalau kita artikan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan buruk yang beresiko melahirkan dosa besar dalam pandangan syariat. Dalam pandangan syariat. Perbuatan-perbuatan buruk yang beresiko melahirkan dosa besar dalam pandangan syariat. Apa saja di antaranya? Halo? Kalau dalam lamaran ada kalimat begini di usul fikih. As-sukutu 'alamatun na'am. Diam itu tanda setuju. Baik. Kalau orang Sunda bilang as-sukutu 'alamatu heeh katanya, baik. Baik. Jadi ketika Anda datang melamar perempuannya diam saja, itu artinya setuju. Baik ya, dalam bahasa fikih. Makanya ibu kalau tidak setuju jangan diam. Ya masyaallah, apakah adinda setuju? Padahal di hatinya saya enggak. Nah, ungkapkan tidak, gitu kan? Dan diamnya dianggap setuju. Tapi dalam hal menuntut ilmu, diam menandakan adamul ilmi. Tandanya belum tahu. Apa saja diantara dosa besar itu? Nah, tandanya kebanyakan kita belum tahu apa itu dosa-dosa besar. Baik, gak usah ngarang, kita nanti lihat, ya kan? Baik. Nah, dari sini, teman-teman sekalian, berapa usia antum? Rata-rata kalau dilihat 30-40 tahun yang hadir saat ini. Umumnya, walau tidak semuanya. Antum telah menjalani kehidupan puluhan tahun. Jangan-jangan tidak sadar telah melakukan perbuatan ini yang belum diistighfari. Selama Anda tidak pernah bertobat dengan perbuatan ini, itu akan selalu menguntit nilai-nilai amalan Anda, bahkan bisa menggugurkannya. Itu yang berbahaya. Karena itu penting kita hadirkan, kita coba pelajari, dan insya Allah dengan belajar materi ini, bukan hanya kita terhindar dari dosa besar. Orang yang menghindarkan diri dari dosa-dosa besar akan dijamin oleh Allah dijaga dari dosa-dosa kecil. Saya ulang. Orang yang berusaha menghindarkan diri dari dosa besar, maka akan dijaga oleh Allah dari dosa-dosa kecil. Jadi kalau yang kecil saja sudah tidak bisa dilakukan, maka bagaimana dengan yang besar? Quran surah keempat An-Nisa ayat 31. Quran surah keempat ayat 31. Posisi paling kanan dari atas agak sedikit ke tengah. In tajtanibu kabaira. Jika kalian bisa menjauhi kabair. Perhatikan bagaimana Quran mengungkapkan kalimatnya. Bukan kibar, tapi kabair. Quran surah keempat ayat 31. In tajtanibu. Jika Anda bisa menjauhi. In, menggunakan in kalimatnya. Tajtanibu. Awas teman-teman, hati-hati. Ya. Awas, hati-hati. Ada yang menggunakan idza, ada yang menggunakan in. Itu beda.
Sama-sama huruf syarat, menunjukkan kepada syarat. Tapi kalau menggunakan kata idza, ini menunjukkan sesuatu yang lebih cepat, mudah dilakukan, dan sifatnya pasti. Ya, sifatnya pasti. Taib. Misal, kita gunakan idza misalnya. Idza jaa nasrullah wal fath. Jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang akan diraih orang-orang Islam. Sifatnya pasti. Allah yang akan berikan, mudah untuk diraih dan cepat waktunya. Dibegitu orang-orang Islam dulu mendambakan kemenangan, bisa kembali ke Mekah untuk ibadah, Allah turunkan ayat ini menggunakan kata idza. Ini artinya sesuatu itu bisa mudah didapatkan, kemudian datang pertolongan Allah untuk mewujudkannya. Sifatnya cepat. Jelas sampai sini? Tapi kalau menggunakan in, ini menunjukkan tidak mudah untuk melakukannya. Saya ulang, tidak mudah untuk melakukannya. Dan seringkali orang terjebak, maaf, ke dalamnya. Sulit untuk menghindarinya. Ya. Jelas sampai sini? Artinya apa? Ketika Allah memulai ayat ini dengan kalimat in, kemudian disandingkan dengan kata tajtanibu, jauhi. Lalu setelah itu apa yang dijauhi? Kabair. In tajtanibu kabair. Ini menunjukkan ada perbuatan-perbuatan kabair yang tidak mudah untuk dihindari dan seringkali orang terjebak di dalamnya. Tapi kita mesti berusaha untuk menghindarinya. Jelas? Tayyib. Ma tunhauna anhu. Apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengerjakannya? Masyaallah. Yukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah akan berkenan, masya Allah, menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kecil yang mungkin ia kerjakan. Kalimatnya menggunakan yukaffir. Kaffara, menghapus. Kalau menghapus itu, mohon maaf, ketika Anda hapus, semuanya terhapus atau pelan-pelan? Pasti pelan-pelan. Mustahil ada orang menghapus, misalnya sekali gerak, habis semua. Pasti sisi yang ini hapus dulu, ini hapus dulu, ini hapus dulu. Ini ingin menunjukkan isyarat bahwa dalam kehidupan kita pun kadang-kadang kita tidak sadar dengan dosa-dosa kecil. Keluar dari sini, begitu lewat, mata salah lihat, kan? Begitu keluar harusnya dilihat yang baik-baik, yang kelihatan orang olahraga. Ada perempuan lewat, auratnya terbuka, gitu kan? Lewat, gak sengaja Anda lihat misalnya. Ya, taib, itu salah. Karena yang boleh dilihat hanya yang baik-baik. Quran surah 24, ayat 30 untuk laki-laki. 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, kalau melihat yang tidak baik cepat palingkan. Berapa cepat Anda bisa memalingkan itu? Kan? Makanya ketika pernah terjadi di zaman Nabi, terlihat sesuatu yang tidak baik, Nabi palingkan wajahnya, cukup. Yang pertama itu tidak sengaja, selanjutnya setan. Baik, jangan menafsirkan berlebihan. Berarti yang pertama itu ukurannya berkedip. Sepanjang saya tidak berkedip boleh misalnya, kan? Nah, itu bermasalah di situ. Bahkan di handphone, berapa kali Anda lihat handphone dalam sehari? Berapa kali muncul tayangan yang tidak baik? Mata sudah salah. Telinga sudah keliru. Nah, orang-orang yang terbiasa menghindari dosa-dosa besar, maka setiap dia melakukan kesalahan-kesalahan kecil ini, maka Masya Allah, dia akan tergerak untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, dalam bentuk penjagaan melakukan dosa-dosa kecil. Begitu hadir misalnya, maaf ya, Anda datang, lihat handphone, muncul gambar yang tidak baik, Allah akan cepat palingkan. Anda datang ke tempat yang di situ misalnya ada kalimat yang tidak baik, ada orang sedang gibah, ada tayangan yang tidak baik, Anda cepat akan tinggalkan. Itu di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang-orang senang meninggalkan dosa besar, maka dosa kecilnya akan dijaga oleh Allah untuk tidak dilakukan. Silakan antum cek, semakin Anda meningkatkan takwa kepada Allah, pasti ini akan terjadi. Anda enggak akan senang dengan yang tidak baik. Lihat yang tidak bagus Anda palingkan, dengar yang tidak baik Anda hindari dan sebagainya. Kalau Anda sudah bisa mendapatkan yang seperti itu tandanya iman Anda sedang dalam level yang cukup baik. Tapi kalau yang pada yang kecil saja Anda anggap terbiasa, itu tandanya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Cek pulang ke rumah, lihat ada di mana tempat kita. Paham sampai sini? Jadi teman-teman sekalian, anugerah yang bisa kita dapatkan, selain menghindarkan diri dari amalan yang merusak, juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahkan kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin kita pernah kerjakan. Karena itu, kita harus cepat kenali apa di antara amalan-amalan itu, seperti apa cara menghindarinya, yang dengan itu insya Allah kita mendapatkan ampunan, rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang mendapatkan hal demikian. Tidak cukup dengan amin, kita pelajari dulu ya. Lihat dulu, pelajari dulu, baru Allah akan berikan. Sampai jam berapa kita pagi ini? Oh my God.
Saya jam 9 harus sudah ada di PT DI. Anda kalau pengen diisi sampai jam 9 silakan ya. Saya setengah 7 mungkin pamit. Baik. Ini saya bawakan kitabnya supaya kita tidak mereka-reka, kita belajar dari para ulama yang telah merumuskannya dan kita ambil manfaatnya untuk bisa kita amalkan. Kitabul Kabair, kitab yang menerangkan tentang dosa-dosa besar yang harus dijauhi. Saya akan mengambil sunnah dulu dari para ulama, bagaimana metode mengkaji kitab yang baik. Teman-teman sekalian, jika Anda belajar dengan ustaz manapun, di tempat manapun, dalam bentuk kajian kitab, kami memberikan masukan ataupun saran, usahakan jangan sampai langsung memulai isi kitabnya. Anda kenali dulu apa judulnya, siapa penulisnya. Kemudian lihat bagaimana latar belakang penulis yang dimaksudkan. Siapa dia? Bagaimana kepribadiannya? Apakah orang fikih atau bukan? Lalu kenapa dia menuliskan judul yang demikian? Apa kaitan dengan isi bukunya? Kemudian Anda lihat manhajnya, cara beliau menerangkan isi kitabnya secara umum untuk mengetahui keumuman makna dalam kitabnya. Ini penting dilakukan sebagai kehati-hatian supaya Anda tidak menerima ilmu kecuali dari orang yang benar, terpercaya. Dalam istilah ulama disebut dengan fikih. Saya mohon maaf ya, saya pas ke Indonesia itu suka lihat buku-buku. Jadi kami itu kalau jalan kadang ke toko buku dengan keluarga, kita sudah suka hunting buku itu per judul. Setema kita ingin buku tentang Quran, maka dari rumah sudah. Ya, yang kita siapkan dana berapa, yang kita cari buku Quran aja. Cari, ya, ada book fair misalnya, kita datang, yang kita cari itu aja. Gak cari yang lain. Tapi kadang-kadang kita temukan, Masya Allah, buku judulnya bagus tapi ditulis oleh orang yang bermasalah. Dan tidak sedikit di antara masyarakat kita tidak kenal siapa orangnya. Yang penting judulnya bagus. Tahukah Anda, kami pernah diberikan hadiah satu buku, judulnya sangat bagus, isinya ada ayat-ayat Quran, tapi di dalamnya terkandung misi. Rupanya di dalamnya diambil ayat-ayat Quran, maknanya dipelesetkan supaya orang-orang Islam itu murtad dari agamanya. Ya. Dan tidak sedikit ada lagi terjemahan ya, dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama yang mu'tabar, ulama yang populer. Ya. Saya pernah menemukan buku terjemahan Risalah Tazkiyatun Nafs yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Masya Allah rahimahullah. Kitab aslinya cuma 72 halaman, terjemahannya 424 halaman. Apa isi yang lainnya? Kami pernah temukan buku yang Masya Allah, dalam bahasa Arab tebalnya luar biasa, dalam bahasa Indonesia tiba-tiba jadi tipis kan? Dan isinya bertentangan dengan kitab aslinya. Jadi banyak hal yang ketika Anda tidak lihat, kemudian tidak tahu siapa penulisnya, siapa pengarangnya, itu yang bermasalah. Dan Masya Allah, para ulama tidak mungkin menuliskan bukunya kecuali pertama, akan memberikan gambaran tentang makna dari judul bukunya. Yang kedua, tujuan di mana itu ditulis. Dan yang ketiga, menerangkan tentang perjuangan beliau dalam menulis buku itu. Ini yang kita akan keluarkan untuk dipelajari. Dan hari ini menjadi materi khusus supaya pulang dari sini, kita ambil manhaj ulama, kita terapkan pada diri kita, termasuk anak-anak kita. Kalau hari ini kita belajar buku ini, besok kita atau anak-anak kita yang menempuh cara yang sama dan bisa melahirkan karya untuk generasi kita yang selanjutnya. Baik, teman-teman sekalian, saya beri contoh misal. Antum pernah belajar Bulughul Maram? Subulus Salam? Siapa penulisnya? As-Sana'ani. Bulughul Maram? Ibnu Hajar Al-Asqalani misal. Kenapa disebut Bulughul Maram? Siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani? Padahal nama aslinya bukan Ibnu Hajar. Hajar itu kan batu. Ibnu anak laki-laki, anak batu, Masya Allah, bisa nulis buku. Batu aja gak bisa bicara, bagaimana bisa nulis buku? Pernahkah Anda kenali beliau? Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah saya kisahkan, Anda bisa lihat di YouTube, beberapa ada tayangannya. Tapi yang paling menarik, Masya Allah, tidak pernah para ulama menulis kitab kecuali ada maksudnya, ada maknanya. Beliau itu kan pernah mensyarah Sahih Al-Bukhari, 18 jilid. Tapi ketika orang-orang belajar, kadang-kadang gak semuanya dibaca. Ada orang cari hadis tentang fikih saja. Ada orang cari tentang muamalah saja. Ada orang cari misalnya tentang jihad saja. Maka dari situlah beliau keluarkan bab yang penting, yaitu terkait dengan amalan-amalan fikih, dikumpulkan hadis-hadis ini. Karena ada orang-orang yang berharap betul mendapatkan materi yang dimaksudkan. Harapan yang sangat diinginkan disebut dengan maram. Kalau sampai kepadanya disebut dengan bulughun. Kemudian beliau berikan judul Bulughul Maram. Kalau ada orang-orang yang ingin sampai pada kajian-kajian, materi-materi hadis-hadis Nabi terkait dengan fikih, maka buku saya ini bisa dibaca. Tapi ada orang yang ketika membaca itu belum paham isinya, karena cuma hadis saja.
Maka setelah masa kehidupan beliau, ada seorang alim, ulama yang baik, ilmunya luas, mempelajari itu. Ini kitab bagus banget nih. Masya Allah. Baik isinya. Bisa mengantarkan pada selamatan. Selamat dalam ibadah. Selamat dalam mendekat kepada Allah. Masya Allah. Jalannya juga berliku. Tapi sampai pada tujuan. Maka beliau tuliskan syarahnya, penjelasannya supaya mudah dipahami. Maka dari konteks inilah dibuat buku, judulnya ditulis dengan Subulus Salam. Syarah dari Bulughul Maram. Nah sekarang kita akan lihat, kabairnya sudah saya terangkan. Saya akan tunjukkan siapa beliau ini yang mengarang kitab ini. Dan kemudian untuk apa kitab ini ditujukan dan bagaimana cara beliau kemudian merangkum isi kitabnya. Baik, saya akan sampaikan dalam 15-20 menit ke depan. 10 menit untuk tanya jawab dan kita bisa akhiri pertemuan kita di subuh ini insyaallah dengan menunaikan salat syuruq setelah itu. Saya bacakan saja langsung karena para ulama biasanya sebelum menulis kitabnya memperkenalkan dirinya di kitabnya. Ya, supaya saya pun tidak mengarang-arang, saya bacakan langsung di isi kitabnya dan nanti kita akan lihat apa isinya. Saya sudah coba menghafal kitab ini dan beberapa bagian sudah saya hafalkan. Kita coba lihat dulu. Bismillah. تعريف بالمؤلف وبكتابه الكبائر. Pengantar tentang biografi penulis dan kitabnya yang berjudul Al-Kabair. Jadi ingin menerangkan siapa penulis kitab ini, termasuk juga dengan apa maksud tulisan dari kitab ini. Yuk kita kenali dulu. Sunnah. Huwa Syamsuddin Muhammad bin Uthman. Nama aslinya Syamsuddin. Baik, pelan-pelan. Ini kunyahnya. Kunyahnya. Kunyah itu julukan yang melekat pada seseorang yang terkenal dengan salah satunya sifatnya. Bisa sifat yang baik, bisa sifat yang jelek. Misal, Syamsuddin. Syams itu kan matahari. Sinar, penerang. Din itu agama. Ya, kalau ada gelar-gelar seperti ini, Syamsuddin, Diyauddin, itu artinya orang yang punya kemampuan dalam ilmu agama yang dengan itu menerangi kebutuhan-kebutuhan umat. Biasanya yang memberikan gelar ini bukan dirinya, tapi orang lain. Jadi nggak ada para ulama bikin gelar sendiri. Ya. Misal, ada gelar untuk Ibnu Taimiyah misalnya kan. Ya, ada banyak gelarnya. Ya, ada yang disebut ulama dengan Taqiyuddin. Orang yang dalam, paling takwa dalam agamanya. Diyauddin, Hafidhuddin, Masya Allah. Syamsuddin, ini diberikan oleh orang-orang lain di sekitarnya. Ya. Jadi ini adab, jangan sampai ada misalnya seseorang sudah mulai mengajar, ilmunya dipandang baik, Masya Allah, tiba-tiba bikin julukan sendiri. Masya Allah. Gak ada bahkan ulama yang lain bikin julukan Syekhuddin. Bukan julukan-julukan yang terkait dengan kebaikan-kebaikan dalam agama itu biasanya dilekatkan oleh orang lain. Tapi ada julukan yang jelek juga. Ada yang jelek. Ya, menunjuk pada sifat yang dominan yang melekat pada dirinya. Biasanya dilekatkan dengan kata abu-abu. Ya, terlalu banyak penolakannya. Penolakannya disebut dengan jahlun. Maka muncul istilah Abu Jahal. Karena orang ini yang seringkali menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap dakwahnya. Ya, dia enggak peduli, pokoknya yang berasal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya tolak. Maka disebut dengan Abu Jahal. Tayyib. Ada yang kebanyakan tidur misalnya, berikan kunyah. Ya, tidur dalam bahasa Arab naum. Ya, kalau kebanyakan tidur, ya di rumah tidur, di kantor tidur, di masjid tidur, ikut ta'lim tidur misalnya kan? Masyaallah. Maka kasih Abu di depannya. Abu Naum, masyaallah. Saudara-saudara. Ada yang kebanyakan gosok-gosok, Masya Allah. Di rumah gosok-gosok, di ta'lim gosok-gosok. Ya? Maka kita kenal dengan Abu. Ah, itu karangan antum, karang. Ya? Gak ada istilah itu. Jangankan kita, orang Arab aja gak kenal itu. Masya Allah. Anta Abu gosok? Masya Allah. Taib. Teman-teman, ini Syamsuddin gelarnya. Nama aslinya Muhammad. Muhammad. Punya bapak namanya Uthman. Punya kakek namanya Qimaz. Ya, Syamsuddin. Namanya Muhammad bin Uthman bin Qimaz. Ya. Teruskan. At-Turkimani dari asal keluarganya. Turkimani dari Turkmenistan. Ya, keluarga besarnya. Kemudian dia hijrah ke Syria. Ke Damaskus. Dan Muhammad bin Uthman ini yang dikenal dengan Syamsuddin. Itu lahirnya di Damaskus nanti. Ya. Maka Al-Fariqi Ad-Dimashqi. Al-Syafi'i. Ad-Dimashqi. Karena lahir di Damaskus di Syria. Maka dikenal dengan Ad-Dimashqi. Jadi kalau di Arab itu ada kalimat-kalimat yang menunjukkan asal daerah. Ya, umumnya disebutkan nama alif lam di depannya, ujungnya jadikan i. Misal, antum pernah dengar Al-Bukhari? Ya, Al-Bukhari, bukan Bukhari ya, Al-Bukhari. Yang mengarang kitab sahih
Al-Bukhari, ya. Apa kitab Imam Al-Bukhari? Sahih Al-Bukhari, itu nama-nama singkatnya. Baik, nama aslinya Al-Jami' As-Sahih Al-Mustad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi. Itu nama aslinya. Tayib, nama beliau itu bukan Al-Bukhari. Namanya Muhammad, punya bapa namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, punya kakek buyut Al-Mughirah, punya eyang buyut Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan sekarang. Karena berasal dari Bukhara, dikenal dengan Al-Bukhari. Ini beliau berasal dari Damaskus, dikenal dengan Ad-Dimashqi. Ya. Antum boleh, misal, berasal dari Bandung misalnya, ini jalan apa? Di sini? Citarum boleh. Ya, ana misalnya Asep Al-Bandungi Al-Citarumi. Masya Allah. Al-Istiqomahi. Ya, boleh. Tidak ada masalah. Taib. Kemudian, karena beliau itu, Masya Allah, ini banyak julukannya. Karya-karyanya gemilang. Ya, rajin belajar, rajin nulis, dan sering diburu. Diburu. Ya, sesuatu yang indah, yang bagus, sering diburu. Itu dalam tradisi orang-orang Arab sering dilekatkan pada emas. Zahab. Ya, zahab itu kan antum kalau lihat emas juga senang kan? Senang, indah, pengen dapetin. Kan? Kalau punya sifat-sifat keemasan dalam ilmunya, kebaikannya, dan akhlaknya, itu kemudian dilekatkan julukan baru dikenal dengan Az-Zahabi. Az-Zahabi. Dan istilah inilah yang kemudian populer muncul di kemudian hari. Syamsuddin, Muhammad bin Uthman, Al-Kimaz, Ad-Dimashqi, Az-Zahabi. Maka dikenallah dengan Imam Az-Zahabi. Ulida fi Dimashq sana 673, dilahirkan di Damaskus tahun 673 Hijrah, bertepatan dengan 1274 Masehi. Saya akan percepat langsung saja pada inti bahasan yang bisa menghadirkan motivasi untuk kita. Baik, perhatikan kalimatnya. Wa talaqqal ilma an syuyukh asy-Syam wa Misr wal Hijaz. Masyaallah. Beliau ini tidaklah mendapatkan julukan Adz-Dzahabi. Yang banyak ilmunya, banyak manfaatnya, banyak ketertarikan orang untuk belajar kepada beliau, kecuali sebelumnya telah berusaha mendapatkan pengetahuan dari guru-guru yang beragam. Perhatikan rumus ini, dan ini sunnah dari para ulama kita. Kalau Anda ingin sukses, bahkan punya sifat Adz-Dzahabi, perhatikan bagaimana para ulama kita memberikan jalan untuk kita. Dan ini Masya Allah, kalau Anda baca kitab ulama manapun, akan ditemukan profil semacam ini. Talaqqal ilma. Talaqqal ilma. An syuyukhin. Dimashq. Damaskus. Masr. Misr. Hijaz. Hijaz kalau kita turunkan, maka ada Makkah utamanya, Madinah dan sekitarnya. Fokus. Ciri para ulama yang pertama adalah gemar dengan pengetahuan. Jadi kalau antum menginginkan jadi alim, anaknya jadi ulama, paham tentang agama, maka sejak dini, tolong dekatkan dia dengan pengetahuan. Jadikan dia cinta dengan pengetahuan. Jadi kalau Anda punya rencana anak saya ini mesti paham tafsir misalnya, mesti paham ilmu, mesti paham agama, maka sejak dia dini, bahkan sejak dilahirkan misalnya, dekatkan dia dengan pengetahuan. Di rumah, jauhkan dari tayangan-tayangan yang menjauhkan dia dari ilmu. Begitu antum misalnya ingin hadirkan TV di rumah, banyak penyakitnya, cari channel-channel yang menghadirkan pengetahuan. Ya, mainan-mainan, hadirkan yang menghadirkan pengetahuan. Buku, perbanyak di rumah. Ajak dia ke tempat-tempat yang menghadirkan ilmu. Sehingga dari sejak kecil dia kenal dengan pengetahuan, dia cinta dengan ilmu, dan dengan itu akan menuntun dia pada pengarahan yang baik di sini. Ya, coba cek, barangkali Anda mengharapkan anak-anak yang tumbuh pintar, tapi perangkat di sekitaran rumah menjauhkan dia dari pengetahuan. Ini yang berbahaya. Ya. Maka Imam An-Nawawi tumbuh kemudian, Masya Allah, ketika lebih dekat dengan pengetahuan, main saja susah, Pak. Mau main dibujuk dulu tuh, pengennya baca lagi, baca lagi, baca lagi. Demikian seperti orang tuanya Pak Habibie dulu. Masya Allah. Yang di sampingnya buku, sini buku, sini buku. Untuk main pun dibujuk dulu. Masya Allah. Keluar dari pintu, begitu ketemu temannya, masuk lagi lewat jendela. Masya Allah. Ini. Al-ilma. Dan sifatnya talaqqa. Talaqqa.
Kata bendanya disebut dengan talaqqi. Talaqqa ya talaqqa talaqqiyan, talaqqi. Talaqqi itu bukan sekedar mendapatkan pengetahuan, tapi memastikan mendapatkannya langsung dari sumbernya. Kan kadang ada orang-orang yang, mohon maaf ya, ingin mendapatkan pengetahuan tapi ingin mudahnya saja. Lihat tapi tidak dicek lagi ke sumbernya. Paling gampang orang sekarang, Masya Allah, ingin lihat sesuatu, tanya Ustadz Google. Masya Allah, Syekh Google. Lihat. La haula wala quwata illa billah. Baca. Dan begitu mudahnya menyimpulkan. Begitu mudahnya menyimpulkan. Begitu lihat dari Google, misal, ada hadis sekian, 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 nomor sekian menyatakan tentang ini. Masya Allah. Tapi enggak pernah dicek lagi kitab aslinya. Saya pernah ditanya, Ustaz, kenapa nomor hadis yang Ustaz sampaikan beda dengan yang saya dapatkan? Masya Allah. Saya tanya, Bapak dapat dari mana? Di Google. Pak, kalau cari hadis, bukan di kitab Google, cari di kitab hadis. Di Google yang ada, makalah ini, makalah itu. Kadang-kadang pembuat makalah pun tidak mendapatkan dari sumber yang asli. Lihat ini, kadang-kadang lupa, cantumkan lagi, ini poinnya. Tapi kalau Anda ingin mencari sampai ke sumber asalnya, ini yang disebut dengan talaqqi. Ya, maka saya mohon, kalau Anda ingin belajar, cari orang-orang yang benar. Cari orang-orang yang benar, paham ilmunya. Kalau mampu didapatkan, jemput dia. Ini, dapatkan dari sumber utamanya. Termasuk Anda ingin menyekolahkan anak, misalnya, cek dulu guru-gurunya. Disebutkan dengan syuyukh. Jamak dari kata syekh. Ya. Syekh itu tidak disebutkan dalam bahasa Arab, kecuali orang yang sudah matang dalam keilmuannya. Walaupun dia masih muda misalnya, dipanggilnya syekh. Imam Asy-Syafi'i 17 tahun sudah jadi mufti, memberikan fatwa. Orang memanggilnya dengan syekh. Syekh. Di syekh itu di Arab, itu ada dua hal. Satu, orang tua yang sudah sepuh. Okay? Orang tua yang sudah sepuh, yang dihormati dengan pengalaman ketuaannya. Maka dipanggil dengan panggilan kehormatan syekh. Yang kedua, panggilan kehormatan pada ilmu yang melekat pada dirinya. Walaupun dia misalnya belum sepuh, maka dipanggil dengan syekh. Jadi kalau antum misalnya sudah sepuh, tua gitu kan, Masya Allah, jalannya agak susah, umrah ke Arab dipanggil dengan, ya syekh, Masya Allah saya dihormati, punya ilmu. Bukan, antum sepuh. Syekh, tapi dalam dunia pengetahuan, syekh itu menandakan sifat yang sudah matang dengan keilmuannya. Ini menandakan pesan kepada kita bahwa kalau Anda ingin talaqqi pengetahuan, kalau ingin manfaat pengetahuannya, jangan nanggung. Kenali siapa guru Anda. Dari mana dia belajar? Apa yang dia pelajari? Mohon izin ya, mohon maaf. Tidak setiap orang yang telah belajar agama menguasai semua hal. Dan jangan disimpulkan orang yang baru pulang dari Timur Tengah menguasai semua materi pengetahuan. Anda mesti lihat dia belajar apa. Apa jurusannya? Dari mana dia belajar? Apa pelajarannya? Kadang-kadang kita suka tidak adil. Jangan bebani ustaz, kasihan. Misal, ustaznya belajar masalah akidah. Jangan Anda undang untuk mengajarkan fikih, enggak akan nyambung. Ustaz masalah sirah, berikan materi sirah, adil, sesuai dengan pakar keilmuannya, maka Anda akan dapatkan manfaatnya. Ustaz paham hadis, fikih, undang dia terangkan masalah fikih. Jangan berikan materi yang tidak sesuai dengan pakar keilmuannya. Anda enggak akan dapat manfaatnya, beliau pun akan repot karena akan menyampaikan materi yang tidak dia kuasai. Saya punya kawan belajar di Saudi. Masya Allah. Begitu pulang, masyarakat menilai dia sudah paham dengan ilmu agama. Padahal yang dia pelajari adalah pelajaran ekonomi. Masya Allah. Begitu pulang, diminta belajar tafsir. Saya tanya, masa itu jadis? Kamu ngajar apa? Tafsir. Tafsir. Tafsir apa? Wallahi, tafsir kurma, katanya. Bagaimana cara menanam kurma dari awal sampai akhir? Masya Allah. Karena nggak ada kaitan dengan Quran yang dia pelajari, ekonomi. Jadi teman-teman mesti pandai menempatkan. Ada dulu kawan kita pulang dari Mesir. Masya Allah. Jurusannya, ini kisah ya dari teman-teman. Jurusannya apa? Sama dengan yang tadi, ekonomi. Pulang karena dia anak seorang kiai. Kemudian dia pulang ke tempatnya, diminta khutbah langsung. Masya Allah. Alhamdulillah khutbahnya di daerah itu masih pakai bahasa Arab. Saya lihat di Indonesia sebagian ada yang masih khutbahnya menggunakan bahasa Arab tanpa bahasa Indonesia gitu kan. Maka karena dia tidak pernah biasa khutbah, tidak menyampaikan, begitu pulang, karena kesempatan pakai bahasa Arab, dia naik ke atas mimbar. Ayyuhan nas, arburtuqalu kilo bi khamsa jinih, attufau kilo bi ashra jinih, Masya Allah. Barakallahu li walakum. Fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fihim al-dzikri wal ayatil hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Duduk. Jamaahnya khusyuk, Masya Allah. Padahal isinya ayyuhan nas, ay manusia, al-burtuqalu kilo bi khamsa jinih, harga jeruk sekarang 5 pound, Masya Allah. At-tufau bi ashra jinih, harga apel adalah 10 jinih. Khusyuk. Karena enggak paham. Cek syuyukh.
Dan syuyukh itu jamak dari kata syekh. Kalau jamak itu satu atau dua? Banyak. Cek berapa banyak guru yang pernah ditalaqqi oleh Imam Adz-Dzahabi ini. Saya bacakan. Dzakar Adz-Dzahabi fi mu'jamihi. Beliau menyebutkan dalam biografinya di mu'jamnya 300 syuyukh wa 1000 syekh mimman talaqqa al-'ilma anhum. Masyaallah. 1300 syekh. 300 wa 1000 atau 1000 wa 300. 1300 syekh pernah beliau datangi untuk mendapatkan pengetahuan tanpa batas. Ini menunjukkan bahwa kalau antum ingin belajar, boleh silakan terbuka belajar pada guru manapun sepanjang itu baik. Jangan kecukupkan pada satu guru saja. Karena pengetahuan bisa didapatkan dari yang lainnya untuk menutupi pengetahuan yang kurang pada guru yang lain. Ingat, setiap guru itu walaupun disebut syekh, tidak mampu menguasai semua pengetahuan. Anda belajar pada guru yang ini, guru yang ini. Dan saya pun mengatakan kepada Anda dalam setiap pelajaran, jangan cukupkan belajar pada saya. Silakan belajar pada guru yang lain. Dan demi Allah kami katakan, tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan belajar hanya pada saya, jangan belajar pada yang lainnya. Kalau Anda menemukan yang seperti itu kurang baik. Akan membuat Anda kaku, kemudian membuat Anda terbatas, pengetahuan Anda tidak akan meluas. Dan tidak akan baik pada dampaknya. Ilmu tidak akan juga luas, akhlak tidak akan berkah. Silakan cek. Orang-orang yang terfokus pada materi satu guru saja, lekat pada demikian, umumnya menghadirkan materi yang kaku, pengamalan yang kaku, kurang luas ilmu, dan akhlak yang tidak mulia. Umumnya akan demikian. Maka silakan cek para ulama. Semua belajar dari ulama-ulama yang banyak. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah, bahkan ulama-ulama yang lainnya. Selalu talaqqi pada ulama-ulama thiqah. Dan memberikan banyak manfaat dalam kehidupannya. Ini Adz-Dzahabi, 1300 ulama. Cek di Bandung ada berapa ulama. Mumpung belum meninggal, Pak. Kalau sudah meninggal, Anda tidak akan dapatkan itu lagi. Cek siapa yang ada di MUI. Masya Allah. Siapa syekh-syekh yang punya pesantren yang baik, yang ilmunya banyak, siapa yang punya sanad. Ini yang ditempuh. Dan Anda mesti tahu, lihat kalimatnya. Dimash bas hijaz. Saya berhenti sampai di sini. An syuyukhin bisyamin. Bahkan disebutkan kalimatnya tidak hanya dengan Dimash Syam. Dimash tempat lahirnya, Damaskus sekarang. Kalau Damaskus ada di mana sekarang? Syria. Satu kota di Syria, ibu kotanya. Kalau Syam apa artinya? Syam apa artinya? Oh, enggak usah ngarang. Kalau udah tahu, enggak tahu gampang. Wallahu a'lam, gampang ya. Syam apa artinya? Ah, Masya Allah. Baik. Syam itu ya Syam. Syam. Satu negeri besar yang dulu itu mencakup Syria, Suria. Kadang ininya dihilangkan, menunjuk kepada alif. Kemudian, sekarang, Al-Urdun, Jordania. Al-Urdun. Kemudian, Palestina. Palestine. Kemudian, Lebanon. Ini, daerah ini. Syria, Jordania, Palestina, Lebanon. Perhatikan. Beliau lahir di Damaskus, satu kota di Syria. Tapi ketika beliau paham bahwa ilmu itu tidak hanya di Damaskus, syekh banyak di sini. Banyak, banyak sekali pengetahuan yang sudah didapatkan. Syuyuhnya banyak di sini, negeri ilmu ini. Syria ini negeri ilmu di antaranya. Tapi Masya Allah, beliau tidak cukupkan, bukan hanya ada di sini, tapi di negeri Syam pada umumnya. Datang beliau ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Wilayah negara sekarang. Maka Masya Allah. Anda mungkin orang Bandung, tapi mungkin Anda bisa temukan, Masya Allah, saya tidak ingin cukupkan di sini. Ada syekh misalnya yang tinggal di Jakarta, ada yang di Palembang, ada yang di Aceh, ada yang di Bekasi. Selama punya kemampuan mendatanginya, hadir. Hadir. Dan tidak cukup sampai sini saja. Beliau datang ke Mesir. Antum tahu jaraknya, tahu jaraknya antara Syam dengan Mesir. Ya. Syam. Ini Saudi. Misalnya, Hijaz. Saya tidak sebut Saudi dulu, Hijaz. Ya. Ada Mekah, ada Madinah dan sekitarannya. Tayyib, kalau ingin ditarik lagi ke arah Mesir, Afrika Utara. Mesir itu bukan Arab secara geografis, tapi Afrika, Afrika Asyamalia, ya, Mesir. Dari sini kalau mau ke Mesir, maka kalau ditembuskan nanti ke Libya, ke Tunis, Tunisia, Aljazair, Maroko, Masya Allah. Dari Hijaz, lahir di Damaskus, nyebrang ke sini, nyebrang ke Mesir.
karena mengetahui bahwa di Mesir banyak syekh-syekh yang bisa memberikan pengetahuan. Ada Al-Azhar di sana, masya Allah. Ya, sekarang di Tunisia ada Az-Zaitunah, dikejar sampai ke Hijaz. Hijaz itu bukan cuma Mekah saja, sampai ke Madinah, sampai sekitarannya dan sebagainya. Masya Allah. Bagaimana seorang alim, ulama besar yang dekat dengan Allah, meningkatkan ketakwaannya, berburu pengetahuan. Dan ini sudah sunnah dari para ulama dulu. Ibnu Majah nomor hadis 233. Ibnu Majah nomor hadis 233. Saya bacakan hadisnya. Ya. Antum mesti turunkan hadisnya sebagai motivasi. Ya, supaya ketika Anda tahu hadis ini, ketika mulai malas-malas, oh jaraknya kok jauh ya, hujan lagi gitu kan, dan sebagainya. Misal, Anda tuliskan hadis ini, tingkatkan motivasi. Lihat kalimatnya. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Saya cukupkan sampai di sini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, menempuh satu perjalanan, masya Allah, untuk mendapatkan satu pengetahuan walaupun sedikit, maka Allah akan balas setiap langkah yang dia jalani dengan memudahkan langkahnya ke surga. Masya Allah. Semakin jauh perjalanan, semakin jauh perjalanan, jangan kira sia-sia. Dihitung itu setiap perjalanan ini. Lelahnya, capeknya, perencanaannya, masya Allah. Dihitung. Makanya para ulama semangat. Ya, begitu muncul misalnya rasa, aduh bagaimana jauh nih hadis tadi. Bukan cuma sampai situ. Wa innal malaikata la tadu'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Dan para malaikat akan menaungi dia selama dalam perjalanan sampai ke majlis ilmu, memberikan ridhonya, memohonkan kepada Allah, ya Allah ampuni dosanya, mengaminkan doanya, masya Allah. Jadi jika Anda hari ini, saya dengar ada yang dari Bali, ya masya Allah. Bahkan ada yang dari Malaysia, teman-teman. Ada yang dari Malaysia datang dalam kajian kita ini. Ya, bahkan dari sejak Bekasi itu, masya Allah, sudah direncanakan. Dari Bekasi, hadir tadi malam di Al-Murabbi, sekarang di Istiqamah, terus sampai besok akan kembali. Kami dapat informasinya. Demi Allah kami sampaikan, saya bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga perjuangan teman-teman, baik di sekitaran yang dekat sini, ataupun yang jauh-jauh, mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti dari lisan Nabi SAW barusan. Jadi, demikianlah kalau Anda ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, cari guru-guru yang baik, dapatkan di setiap tempat yang Anda mampu dapatkan, dan berjuang untuk meraih itu semua. Saya tutup. Kemudian hasil dari pencarian itu dihasilkannya karya-karya gemilang, di antaranya kitab ini. Kitab ini pada asalnya di halaman ke-6 di paragraf yang ketiga ada 4 baris di situ. Baris 1 sampai dengan 2 disampaikan oleh beliau. Pada mulanya penulisan kitab ini ditujukan oleh beliau bukan untuk kalangan umum, tapi untuk mengingatkan murid-murid beliau, terutama dari kalangan pembelajar yang disebut dengan qurra. Qurra itu tidak diistilahkan kecuali ahli Al-Quran. Masya Allah. Teman-teman, mohon maaf ya. Ahli ilmu saja. Qurra itu tidak disebut kecuali sudah hafal Quran. Bahkan bukan hanya satu riwayat, mungkin 7 riwayat. Itu masih dikhususkan oleh beliau Al-Dhahabi, dituliskan buku untuk mengingatkan mereka. Jangan sampai pahala kalian setelah belajar, mendalami Al-Quran, hafal Quran, habis seketika karena mengerjakan amalan yang tidak disenangi oleh Quran. Dan tidak sedikit penghafal Quran juga kehilangan pahala Qurannya karena mengamalkan hal yang tidak benar. Mohon maaf ya, mohon maaf. Anda jangan bayangkan penghafal Quran baik semuanya. Bahkan Allah menyampaikan Quran surah ke-35, ayat 32, posisi paling kiri sebelah atas. Wa minhum zalimun li nafsi. Ada penghafal Quran yang zalim bagi dirinya. Zalim. Tidak mengamalkan isi Qurannya. Wa minhum muqtasid, ada yang cukup hafal saja belum bisa berbagi. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, ada orang yang hafal Qur'annya bisa berbagi. Tapi poinnya, dari 3 golongan ini ada yang zalim. Ada orang yang hafal Qur'an penipu, ada. Ada yang korupsi, ada. Dia hafal ayatnya tapi tidak menjadikan ayat itu membimbing dirinya dalam kehidupan. Apa Anda kira orang yang ditangkap KPK misalnya, ditangkap polisi yang mencuri tidak tahu kalau mencuri itu haram? Dia tahu. Tahu dalilnya, tapi lupa menggunakannya pada tempat yang benar. Karena itu, ini isyarat bahwa bukan hanya kita yang belajar, para ustaz pun, para syekh pun, para penghafal Quran pun kadang-kadang lupa menyampaikan nasihatnya, tapi mohon maaf, kadang-kadang lupa dengan isinya. Ya, betapa banyak yang ditemukan orang-orang yang pengajar berselisih satu dengan yang lainnya, saling mencela, saling menghambat satu dengan yang lainnya. Masya Allah, ada yang mencela, ada yang takut kehilangan jamaah, ada yang takut kehilangan popularitas, bahkan yang tidak sedikit menyampaikan kalimatnya tapi lupa dengan isinya, sehingga turun Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-44 itu, posisi paling kanan di pertengahan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun.
kamu pandai mengajak orang-orang mengerjakan kebaikan, kamu sendiri lupa dengan apa yang telah kamu pelajari. Di mana akal kamu? Karena itu saya mohon doakan kami, para asatidzah, para ustaz, para pengajar, karena ternyata di antara orang-orang beriman, kamilah yang akan dihisab pertama kali. Dan tidak sedikit yang masuk ke dalam neraka. Tidak sedikit yang masuk ke dalam neraka. Karena itu saya mohon Bapak Ibu sekalian, doakan guru-guru antum, guru-guru kita semua, sehingga bisa mengajar dengan ikhlas, dengan baik, membuka diri dalam kebaikan, dan bersinergi satu dengan yang lainnya, untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran terbaik kepada umat saat ini. Baik, demikian saya sampaikan dulu tentang inti dari buku ini. Kemudian saya akhiri dulu, dan isi kitab ini dispesifikkan oleh beliau pada paragraf yang keempatnya, dengan menyampaikan jenis dosa-dosa besar, dituliskan dalam kalimat yang sederhana, dibuat dalam bentuk yang tersilabi, artinya mudah untuk dipahami, ya, dan insya Allah mudah untuk disampaikan. Karena itu nanti saya akan keluarkan dulu menjadi bentuk silabus. Ya, jadi kita ketika akan belajar, saya akan nanti bikinkan satu atau dua lembar, di antum paham, oh ini materi yang akan kita pelajari. Ya, ini poin-poinnya, ini halamannya, kemudian ini hasilnya, plus saya insya Allah akan kopikan ini setiap pelajaran, setiap lembar, supaya enggak berat bawanya gitu kan. Jadi dari situ nanti antum akan pegang teks Arabnya, silabusnya, plus nanti insya Allah kalau saya ada rezeki juga, saya akan cetak juga buku tulisnya. Ya, sebagian saya akan bagikan di Masjid Habibur Rahman. Nanti ada buku yang saya susun, catatan penuntut ilmu, karena saya lihat sebagian teman-teman tidak mencatat gitu kan, tidak mencatat. Jadi supaya ilmunya melekat kuat, apa yang diingat dan sebanding dengan apa yang dituliskan. Kalau nggak ada pulpennya juga nggak apa-apa, nanti saya carikan pulpennya sekalian. Ya, taip, supaya antum bisa mudah belajar. Ada bukunya, ada kopiannya, ada silabusnya, ada bukunya, tulisnya, dan ada pulpennya. Masya Allah. Antum cukup lihat aja. Saya tulisin juga sendiri tuh, saya hapus sendiri, masya Allah. Ya, kurang apa lagi? Kalau dengan semua itu antum belum semangat belajar, ya tinggal kasih tahu aja. Ya, dengan cara apa lagi saya mesti bantu antum semua? Ya, taip. Jadi kawan-kawan sekalian, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Insyaallah kita sambung jam 9 di Masjid Habibur Rahman, dan akan bergabung dengan kita teman-teman dari Baikir Saleh insyaallah, dan dari jamaah yang saleh insyaallah. Sesi yang selanjutnya nanti ada di Gensheran. Ya, Gensheran itu ba'da maghrib. Kajiannya adalah As-Sunnah An-Nabawiyah. Ya, antum punya istilah back to sunnah gitu kan? Tapi saya punya istilah As-Sunnah An-Nabawiyah, yaitu kegiatan Nabi dalam 24 jam. Dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Bagaimana cara minum Nabi, cara makan Nabi, cara jalan Nabi, siapa itu Nabi, bagaimana fisiknya. Jangan-jangan ada pernah bermimpi, ya ketemu Nabi, saya adalah Nabi. Anda sudah heboh ceritakan kepada orang lain, padahal itu bukan Nabi, misalnya kan? Nah, jadi kita bisa kenali, dan kita akan berakhir besok subuh insyaallah di Masjid Ar-Rahman di Kota Baru Parahyangan, dan di situ pun saya akan juga bagikan buku. Ya, saya akan bagikan buku kelebihan dari buku yang akan kita bagikan di sesi hari ini insyaallah. Cukup ya? Jelas insyaallah? Paham? Saya bacakan satu pertanyaan saja. Kalau ada pertanyaan saya bacakan dulu dan kita tutup sampai di sini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apabila Masya Allah. Ini banyak sekali kata-kata kan ya. Bagaimana apabila, mengapa, kenapa demikian itu kan? Baik. Bagaimana apabila sudah terlanjur melakukan dosa besar dan banyak, Masya Allah. Kenapa sempat-sempat berbuat dosa besar dan banyak lagi? Ya. Apakah masih dapat terhindar dari neraka dan dapat bersama Rasulullah SAW di surga? Insya Allah. Insya Allah. Bukankah Anda pernah dengar kisah bahwa di antara sahabat-sahabat Nabi sebelumnya pernah menjadi musuh Nabi? Ada yang mengancam Nabi? Ada yang ingin membunuh Nabi, bahkan musyrik juga, menyembah berhala, Masya Allah dan sebagainya. Tapi setelah itu mereka bertobat, mendekat kepada Allah. Kemudian baik keislamannya, bahkan disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Di antaranya bahkan menjadi sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Bukankah Umar pernah menjadi musuh Nabi? Bukankah Umar pernah musyrik? Bukankah perbuatannya luar biasa buruk sebelum masa masuk Islam? Tapi Masya Allah, masuk Islam, jadi pembela Nabi, pelindung Nabi, penantang para munafikin yang keras-keras, penantang para kufar. Ya, orang lain sembunyi-sembunyi masuk Islam, Umar datang ke Ka'bah mengatakan, saya sudah masuk Islam. Saya sudah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian mau apa? Mau pukulin saya? Mau nantang saya? Silahkan datang kepada saya. Kita bertemu di Bukit A. Tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena dia akan pulang tanpa nama. Umar, Masya Allah. Orang takut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Masya Allah, karena tokoh di Madinah.
Orang menghindar pelan-pelan, Umar tidak. Bahkan di akhir hidupnya, Abdullah bin Ubay bin Salul masih manja, kolokan meminta kepada Nabi. Ya Rasulullah, mohon berikan jubah Anda ya Rasulullah. Supaya saya bisa meninggal dengan mengenakan jubah Anda. Motifnya, supaya dikagumi oleh orang sekitaran. Masya Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul meninggalnya mengenakan jubah Nabi. Kata Umar, ya Rasulullah, berikan kesempatan kepada saya, izinkan supaya saya menghunus pedang, memisahkan kepala dari badannya. Umar, Masya Allah Umar. Sehingga disebut oleh Nabi SAW, bahkan setan pun takut kepada Umar. Umar. Bahkan disebut oleh Nabi dalam satu riwayat, bahwa pintu fitnah ada di Umar. Maksudnya Umar penjaganya. Kalau Umar meninggal dunia mulai terbuka. Betul, Umar meninggal, Uthman terbunuh, Ali kemudian juga terbunuh, radhiyallahu ta'ala anhuma, fitnah mulai muncul sampai dengan sekarang. Umar, orang yang sangat jenius. Ayat-ayat mirasantika, khamar, turun karena pertanyaan Umar. Ayat larangan menyulatkan orang munafik yang diketahui turun karena pertanyaan Umar. Masya Allah, Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan disebut oleh Nabi SAW, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Thauban, sahabat Nabi, bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, hamba ini begini ya Rasulullah. Amalnya sedikit, dosanya banyak. Sedangkan kau Nabi ya Rasulullah. Di dunia hamba berjumpa dengan engkau. Saya tidak tahu di akhirat berjumpa atau tidak. Anda orang paling takwa, levelnya Nabi, levelnya Rasul. Amalan saya cuma begini ya Rasulullah. Apakah saya bisa berjumpa dengan engkau nanti ya Rasulullah? Masya Allah. Apa kata Nabi? Nabi diam, turun Quran. Surah keempat itu. An-Nisa, ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa'ulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. Masya Allah. Dan orang-orang yang mau menaati Allah, kemudian mau menaati Rasulnya, maka kami akan jamin, kata Allah, mereka akan tidak akan masuk surga, tidak akan pernah dipisahkan bahkan dengan para nabi. Ada al-anbiya, ada nabiyyin, itu beda. Kalau al-anbiya, para nabi, cuma tapi tidak semua nabi. Makanya di surah al-anbiya ada kisah para nabi, tapi tidak semua nabi. Tapi kalau nabiyyin, itu semua nabi-nabi. Semua nabi-nabi. Ada orang yang akan tinggalnya di surga bersama para nabi, seluruh nabi-nabi. Para orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Di teman-teman, selalu terbuka peluang bagi kita untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demi Allah saya katakan, di masjid ini pun sekarang, belum tentu ada orang yang soleh dalam pandangan Allah. Jangan anda kira ada hidayat orang soleh, teman anda orang soleh. Belum tentu. Menurut Allah barangkali bukan kamu soleh, cuman aib kamu saya tutup. Dan belum tentu juga anda yang larut dalam dosa, dihukumi oleh Allah sebagai orang yang akan masuk neraka. Belum tentu. Menurut Allah, hey fulan, yang banyak dosanya, justru hari ini saya akan buka pintu tobat bagi kalian. Siapa yang mau tobat saat ini? Jadi kalau diantara sekian hamba Allah yang hidup saat ini, cuman anda yang digerakkan langkahnya. Masya Allah. Dihadirkan ke tempat ini, dilembutkan hatinya. Barangkali itu cara Allah untuk menerima tobat anda sebelum anda diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka segeralah kembali kepada Allah. Tubu ilallahi tobatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah. Sadari dosa-dosa anda. Mohon ampunan kepada Allah. Dan mudah-mudahan termasuk anda dalam golongan orang yang terima tobatnya, meningkatkan amal soleh, taat kepada Rasulnya, dan dimasukkan ke dalam surga, dan tetangga anda para nabi, Masya Allah. Tidak ada yang paling indah dengan itu. Masya Allah. Ada orang-orang masuk surga, fulan, di mana surga kamu? Di sini dikunjungi. Eh, siapa tetangga kamu? Ustaz fulan, Masya Allah. Siapa tetangga kamu? Syekh fulan. Kalau belakangnya, alim fulan, Masya Allah. Senang dia. Tiba-tiba dia balik bertanya, kalau kamu di mana? Surga fulan, Masya Allah. Tetangganya siapa? Depan saya, Nabi Yusuf. Masya Allah. Belakang saya, Nabi Sulaiman. Masya Allah. Samping kiri saya, Nabi Ibrahim. Samping kanan saya, dekat banget, Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ada orang-orang bertetangga dengan para Nabi. Kita tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Yang sangat sayang dengan kita. Mencintai kita. Menyayangi kita. Bahkan memohonkan ampunan kepada kita. Selalu berusaha mengorbankan bukan cuma hartanya tapi juga jiwanya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa meringankan kehidupan kita di akhirat nanti. Sampai turun ayat di situ, di surah At-Taubah itu ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang sangat peduli dengan kalian, sayang betul dengan kalian. Kalau bisa, beban kalian pun akan dimintakan oleh beliau untuk diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah satu ketika dalam di masa akhir hidupnya, sebelum diwafatkan oleh Allah, sebelum dibawakan air wudunya oleh Fudail, wafat dalam pangkuan Sayyidah Aisyah setelah berwudu, tiba-tiba datang malaikat mengabarkan kabar gembira. Ya Rasulullah, anda diberikan kabar gembira bahwa seluruh rasa sakit
yang akan dialami oleh umat manusia, 74 rasa sakit dalam sakaratul maut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu fitrah bagi para nabi. Fitrah. Ya. Para nabi itu enggak diinformasikan pun pasti akan dicabut, dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang paling indah, tidak akan merasakan sakit. Tapi kalimat ini menjadi informasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan itu. Ya, tidak semua orang akan mudah meninggalnya. Barangkali akan merasakan sakit dengan tingkatan yang sangat tinggi, 74 lebih tingkatannya. Anda tahu apa jawaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bermohon kepada Allah, "Ya Allah, kalaulah diperkenankan, kalaulah diperkenankan, mohon timpakan saja 74 rasa sakit itu kepada hamba saat ini. Timpakan saja seluruh 74 rasa sakit yang akan dialami umatku kelak dalam sakaratul mautnya. Timpakan kepada hamba saat ini supaya mereka tidak merasakan sakaratul maut lagi saat meninggal dunia. Ya Allah, kalau Engkau memperkenankan, mohon timpakan seluruh rasa sakit yang akan dialami umatku saat sakaratul maut nanti. Timpakan kepadaku sekarang supaya mereka tidak mengalaminya lagi saat sakaratul maut nanti." Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai kita, mengorbankan dirinya, nyawanya, bahkan hartanya, segalanya hanya untuk mendapatkan kemudahan bagi umatnya. Maka masya Allah, sangat rugi kalau kita tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Sangat rugi kalau kita tidak menatap wajahnya. Sangat rugi kalau kita tidak mendengar kalimatnya. Sangat rugi kalau kita tidak melihat senyumannya. Di dunia tidak berjumpa, di akhirat tidak mampu menatapnya. Maka bertakwalah kepada Allah, ikuti sunnahnya, ikuti tuntunannya. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan yang terbaik dan bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.